60% listrik kita dari batu bara. Kalau nggak ada batu bara, separuh Indonesia bisa gelap gulita. Tapi batu bara ini energi yang kotor. Saya Benaya Harobu, teman dari Mas Dandi Laksono dan dua kawan lain, melakukan perjalanan keliling Indonesia. Negara kita terletak di daerah cincin api. 40% cadangan panas bumi dunia ada di Indonesia. Geotermal disebut ramah lingkungan dan energi berkelanjutan dibandingkan batu bara. Iya. Satu-satunya sumber pencaharian masyarakat adalah bertani. Ya, kalaupun lahannya bisa dipertahankan, bagaimana kalau tidak ada generasi yang mau garap? Pejabat, politikus, pengusaha, tim sukses, partai politik, semua duduk di meja makan yang sama. Kali ini pemerintah bertindak benar. Bukan dengan batu bara, tapi dengan panas bumi atau geotermal. Saya bingung juga.